Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukmanul Hakim, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumenep. Saya pertama kali terjun di dunia organisasi itu semenjak kelas 2 SMP atau MTS di MTS N Tambak Beras Jombang. Waktu itu saya mulai terjun di organisasi OSIS Madrasah. Saya memilih menjadi organisatoris karena saya melihat organisasi itu tempat untuk di mana pertama kita bisa menjalin tali silaturahim, terus bisa menambah teman, bisa menambah saudara, bisa menambah ilmu organisasi juga. Dan yang terpenting adalah kita bisa menambah wawasan tentang organisasi, bisa terjun di masyarakat dan membantu sesama dan yang lainnya seperti itu. Jadi saya sendiri merasa memiliki jiwa kepemimpinan itu sebenarnya saat mulai berorganisasi. Jadi rasa memiliki jiwa kepemimpinan itu saya rasakan ketika saya bersama teman-teman, sama organisatoris, bersama dengan pengurus-pengurus OSIS pada waktu itu, merasa saya bisa untuk memimpin bersama teman-teman yang lain. Tentu dengan artian memimpin itu bukan hanya memimpin satu orang, akan tapi dalam artian menjadi pemimpin untuk banyak orang yang lainnya dan bekerja bersama-sama. Yang memotivasi saya untuk menjadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumenep, yang pertama adalah keinginan saya sendiri untuk terjun di dunia politik, di partai politik, dan alhamdulillah Partai Golkar baik dari tingkat pusat maupun provinsi memberikan saya kesempatan untuk menjadi diberikan amanah untuk menjadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumenep. Kenapa saya memilih Golkar? Karena di Golkar inilah saya merasa nyaman, istikharah saya juga mengatakan demikian, dan Golkar ini adalah salah satu partai besar di Indonesia, punya sejarah yang cukup panjang, serta di dalamnya saya merasa ada kekeluargaan yang sangat erat. Maka disitulah saya memilih menjadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumenep. Mengenai suka duka yang saya rasakan selama saya menjadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumenep, tentu beragam. Mulai dari sukanya, saya merasakan menjadi ketua di DPD Partai Golkar Kabupaten Sumenep ini, saya banyak mengenal teman-teman baru, serta saudara-saudara juga, serta para senior-senior yang saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Serta di Golkar ini, saya merasakan hubungan kekeluargaan yang sangat erat. Untuk dukanya, ya mungkin karena Golkar ini sebelumnya kita tidak punya kursi, tidak punya dewan, sehingga segala sesuatunya harus kerja keras. Maka dari itu, apa yang sudah saya rasakan suka duka ini menjadi pelecut motivasi untuk saya mengembalikan Golkar kepada kejayaannya. Ada beberapa yang ingin saya gapai, yang ingin saya wujudkan saat menjadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumenep ini. Diantaranya adalah, pertama, karena Golkar ini punya sejarah yang panjang, dan sebelumnya juga sempat punya 4 dewan. Ini menjadi pelecut bagi saya untuk mengembalikan lagi Golkar kepada kejayaannya. Karena saya yakin Golkar ini, terutama di Kabupaten Sumenep, masih bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Sumenep.
serta harapan besar saya adalah Golkar ini paling tidak kita punya satu fraksi. Agar apa? Agar kita dalam berorganisasi politik ini bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dengan demikian, Golkar, terutama di Kabupaten Sumenep, bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sumenep dengan cara Golkar menang di 2024. Jadi untuk rencana ke depan, kami semua pengurus dan kader DPD Partai Golkar Kabupaten Sumenep, yang pertama tentu pada saat ini masih tahap penjaringan fungsionaris. Setelah kemarin kita melaksanakan konsolidasi organisasi dari tingkat kecamatan sampai desa, sampai saat ini sudah terbentuk semua, alhamdulillah. Sekarang penjaringan fungsionaris, yang mana fungsionaris ini nanti akan ditugaskan untuk terjun ke masyarakat, mempromosikan Golkar dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah tahapan fungsionaris selesai, maka nanti akan ada tahapan bacalek, jadi penjaringan bacalek. Jadi di tahapan fungsionaris ini, itu bisa dikatakan pra-pencalekan. Dengan masyarakat atau seseorang yang ingin menjalankan diri di Partai Golkar, maka mekanismenya melalui penjaringan fungsionaris ini. Jadi harapan kami, kami benar-benar mencari caleg, benar-benar mencari caleg yang berkualitas, yang memang benar-benar ingin dan punya tujuan dan visi yang visi misi yang sama dengan visi misi kami. Jadi pada intinya Golkar membuka peluang kepada siapapun, masyarakat di seluruh elemen di Kabupaten Sumenep, untuk bergabung dengan kami, bergabung dengan Partai Golkar, bersama-sama mencalonkan diri untuk memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep.